Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Ratnasari. Saya biasa dipanggil Kak Tika. Saya salah satu pembina MI di Kabupaten Malang. Nih, sekarang saya perkenalkan ada permainan terbaru yang didedikasikan untuk meningkatkan minat baca. Gimana caranya kita mendidik dengan permainan? Nah, sekarang ini ada progres baru, permainan untuk anak-anak pramuka. Belajar tentang ilmu kepramukaan menjadi lebih menarik melalui jam rana. Siapa yang minat, ayo kita ramaikan. Kakak-kakak, ayo semua buruan, kita memakai jam rana. Terus, di sini juga ada soal yang dapat dikostumisasi menjadi game kartu jam rana sebagai terobosan baru yang sesuai dengan kehormatan kode pramuka. Nah, semoga untuk jam rana semakin sukses, keren banget, seru banget, menghibur, dan bisa meningkatkan kecerdasan juga untuk adik-adik. Semakin semangat. Terus semoga jam rana bisa mencapai progres dan termotivasi terus. Semoga untuk kakak-kakak di Kabupaten Malang bisa minat jam rana. Jam rana sukses. Salam pramuka, saya Kak Betty dari Kota Malang, salah satu pembina pramuka di sebuah madrasah ibtidaiyah. Di sini saya membawa kartu jam rana, salah satu kartu game yang ada di pramuka yang bisa kita berikan sebagai alternatif pembelajaran kegiatan pramuka kepada adik-adik di sekolah. Jam rana dalam permainan ini sangat menarik sekali karena bisa selain bisa mengasah intelektual adik-adik juga untuk ini memberikan keterampilan untuk mengatur strategi dalam permainan ini agar bisa mendapatkan poin yang lebih banyak. Dalam jam rana ini juga adik-adik bersama-sama kita ajak untuk belajar bagaimana adik-adik bisa memenangkan alur permainan dengan cara yang sportif dan juga untuk memenuhi di dalam SKU adik-adik, karena ini salah satu cara juga yang seru, keren, dan menyenangkan dalam penemuan ujian SKU yang biasanya kan selama ini monoton. Jadi dengan adanya kartu jam rana ini bisa lebih menarik dan menantang. Yuk kakak-kakak semua, mari kita ramaikan kartu jam rana ini di tempat kakak-kakak masing-masing, dan semoga adik-adik semua bisa menyukai card game yang menarik ini. Saya Bu Najma, Kepala MTs NU Pakis Kabupaten Malang, Jawa Timur. Di sini saya menyampaikan tentang permainan jam rana atau game jam rana. Ini tadi kita sudah praktek memainkan dengan 4 orang satu kelompok, bisa juga sampai 10 orang satu kelompoknya. Nah, di sini dalam satu kota ini ada kartu semacam ini. Nah, nanti di putar ada tata cara permainannya. Dan sini sangat mengasihkan karena di sini nanti kita akan menjawab soal, kemudian fokus pada permainan, dan nanti poin-poin akan didapat di akhir permainan. Ini kita rekomendasikan untuk anak-anak pramuka, wajib deh main.